Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para penggemar sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih. Berjumpa kembali bersama Mimin ya, yang seperti biasa akan mengulas dan memprediksi alur cerita dari sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih, yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan. Berbagai cara sudah Jepri lakukan demi bisa meluluhkan hati Novia, tapi tetap saja Novia belum bisa memaafkan Jepri, bahkan Novia masih tetap akan membatalkan pernikahannya. Kesabaran Jepri dan perhatian-perhatian Jepri pun belum bisa meluluhkan hati Novia ya guys. Novia masih tetap dengan keegoisannya jika dirinya tidak bisa hidup dengan orang yang sudah menyebabkan ayahnya meninggal dunia. Bahkan Novia pun menganggap pernikahan nya dengan Jepri hanya untuk menutupi kesalahan Jepri di masa lalu. Tapi sepertinya kali ini Jepri sudah tidak ada lagi cara untuk bisa meyakinkan Novia. Sepertinya Jepri kali ini benar-benar akan nekat dan bahkan tidak akan pernah peduli apapun yang akan terjadi, meskipun itu harus menghancurkan nama baik keluarga Wardana. Dimana sepertinya demi membuat Novia yakin jika dirinya benar-benar tulus dan ingin menebus semua kesalahannya, Jepri pun akan menyerahkan diri ke polisi agar Novia tahu jika Jepri pun siap untuk bertanggung jawab atas peristiwa 19 tahun yang lalu ya guys. Lalu bagaimana reaksi Novia jika Jepri benar-benar menyerahkan diri ke polisi? Yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung, silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Dimana kali ini Pak Arjuna pun sudah tahu jika orang yang berusaha untuk mencelakainya adalah Samsul, dimana Pak Arjuna tidak akan biarkan Samsul dan juga keluarganya tenang ya guys. Karena kali ini Samsul sudah membawa Brian ke dalam masalah ini hingga Brian ikut menjadi korban kecelakaan. Pastinya tidak lama lagi Pak Arjuna akan kembali membalas perbuatan Samsul tersebut. Dan di sisi lain, setelah Brian mengalami kecelakaan di mana Ibu Astrid pun meminta izin kepada Rizka jika Brian tidak bisa masuk sekolah karena tangan Brian retak setelah mengalami kecelakaan. Dan secara kebetulan Rizka pada saat itu sedang berada di rumah sakit menjenguk Novia ya guys. Di situ Rizka pun terkejut, begitu pula dengan Novia. Novia pun sangat terkejut saat tahu Brian mengalami kecelakaan. Bahkan kali ini Brian pun meminta Jepri untuk memberitahu Novia karena Brian ingin Novia datang menjenguknya. Tapi sayang kali ini harapan Brian pun belum bisa terwujud karena Jepri sampai saat ini belum bisa meluluhkan hati Novia, meskipun Jepri sudah mengingatkan Novia tentang masa-masa indah bersama Jepri, tapi Novia belum bisa luluh. Bahkan Novia masih tetap akan melanjutkan niatnya untuk membatalkan pernikahannya bersama Jepri. Tapi sepertinya kali ini Jepri pun akan nekat demi bisa membuat Novia percaya dan yakin jika Jepri tulus dan akan benar-benar mempertanggungjawabkan perbuatannya di masa lalu, di mana Jepri akan menyerahkan diri ke polisi agar Novia percaya jika Jepri pun tersiksa menanggung rasa bersalah selama 19 tahun. Semoga saja hati Novia bisa terketuk saat melihat Jepri yang rela di penjara demi bisa membuat Novia percaya ya guys, dan juga yakin jika Jepri benar-benar tulus mencintainya. Yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya. Maka dari itu saksikan terus sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih yang tayang setiap hari hanya di SCTV. Sekian ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya. Silakan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk share dan selalu sukai videonya ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.